Pagi, Ma. Pa. Pagi, saya. Anak Mama pagi ini kok cantik banget pakai baju itu ya? Thank you, Ma. Oh iya, saya. Baju itu yang Papa beli di Singapura minggu kemarin. Iya kan? Iya. Oh iya, Pa. Kemarin jadi ketemu sama Ki Bularang. Jadi dong, Ma, pasti. Ki Bularang itu siapa, Ma? Ki Bularang itu orang pintar yang bisa bantu kita. Dengan kesaktian dia, Papa yakin proyek yang miliaran ini bisa berjalan dengan baik. Iya kan, Ma? Ada pula orang yang sehat menjadi sakit. Dan sakitnya itu gak sembuh-sembuh. Dia itu udah berobat kemana-mana. Jadi, bagi siapa yang memperkenankan doa bagi orang-orang yang menderita, maka Allah telah berjanji memberi kemudahan pada mereka yang sedang kesusahan. Itu pun bagi orang-orang yang sabar dan percaya kepada Allah. Kita ini tidak boleh meminta kepada selain Allah. Misalnya, meminta kekayaan atau jabatan yang tinggi kepada jin atau setan. Itu syirik hukumnya. Dilarang oleh Allah. Maka dari itu, kita hanya bisa berlindung kepada Allah. Dan hanya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pertolongan pada kita semua. Irma. Kak. Kok di sini? Masuk. Nggak usah deh, Kak. Kapan-kapan aja. Aku lagi buru-buru soalnya. Permisi, Kak. Yang telah berjanji memberikan kemudahan buat orang-orang yang sedang susahan. Ibu, ramuan ini tolong diminum 4 kali sehari sama Bapak. Jangan sampai kelewat. Ya, Ki. Ki, maaf. Masalah proyek bagaimana, Ki? Oh, Ibu tidak perlu khawatir. Semuanya sudah saya persiapkan. Tanam ini di proyeknya Bapak. Semua persoalan akan beres. Terima kasih banyak, Ki. Irma. Papa. Kok ada di rumah? Ma, Papa kenapa gak di rumah sakit? Irma, Papa kamu itu bosan di rumah sakit. Lagian kan ada Ki Bularang. Pasti Papa kamu sembuh. Iya sayang. Papa itu lebih yakin kalau Ki Bularang bisa nyembuhin Papa. Tuh kan, dengar apa kata Papa kamu. Aduh, ini gimana sih? Papa itu harus dirawat di rumah sakit. Papa gak akan sembuh dengan cara-cara kayak gini. Irma, kamu ngomong apa sih? Hah? Asal kamu tahu, kekuatan Ki Bularang itu 100 kali lipat daripada dokter. Tapi, Ma. Diam kamu. Kamu tahu apa? Masuk.
lama. Enggak, tadi baru datang kok, Kak. Buku ini bagus loh. Isinya mengenai bagaimana seorang wanita harus menjaga kehormatannya. Salah satunya tentang menutup aurat. Aurat itu apa ya, Kak? Aurat itu bagian dari tubuh kita yang wajib ditutup. Dan sebagai wanita, kita wajib menutup semua bagian tubuh kita kecuali wajah dan telapak tangan. Ini termasuk. Kalau kamu mau baca, boleh kok. Makasih ya, Kak. Ya udah kalau gitu, aku permisi dulu. Aku udah harus balik. Maaf, tadi sebelum masuk masjid, udah wudu belum? Wudu. Kalau wudu itu apa, Kak? Ya udah nanti Kakak ajarin ya. Oh ya, besok itu di sini ada pengajian interaktif dan juga acara bersama anak yatim piatu. Kalau kamu sempat datang ya. Ya udah. Permisi ya, Kak. Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa kamu lagi istirahat, sayang. Tapi besok keluarga Pak Hamid mau kesini. Dia juga mau ngajakin anaknya, Arko. Itu loh yang lulusan Amerika. Jadi mama mau besok kamu gak boleh telat pulang ya. Ada mau jengukin papa ya? Iya. Tapi selain itu juga mereka pengen ketemu sama kamu. Jadi kamu jangan telat. Iya, Ma. Di sini. Kok jadi ikut kita kan? Sorry ya, gue ada acara lain. Lah, kok lo pakai baju begituan? Aneh tahu. Ini aneh. Mulai kenapa sih, Mak? Hah? Enggak apa-apa. Irma, kok enggak langsung masuk aja? Nggak punya kerudung, Kak. Kalau mau kena punya? Sebentar ya. Kerudung? Ngapain, Mbak? Diikat dulu ya rambutnya. Ini ada kerudung sama mau kena buat kamu. Buat aku? Makasih ya, Kak.
dipakai kerudungnya? Tapi aku nggak ngerti gimana cara pakainya. Ya udah sini aku pakein ya. Udah cantik. Makasih Kak. Maaf ya, gue gak bisa ikut kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jam segini baru pulang. Kenapa sih pakai baju kayak gini? Baju kamu mana? Udah nunggu dari tadi. Kenapa handphone kamu dimatiin? Tadi aku habis ikut pengajian, mah, Pak, di kampus. Makanya handphonenya aku matiin. Dan habis itu kita juga ada acara bersama anak yatim. Jadi aku pulangnya agak malam. Maaf ya, mah, Pak. Firma, memangnya kemarin malam kamu gak dengar pesan mama? Kalau hari ini Pak Hamid datang ke sini, gara-gara kamu pengajian, kamu gak bisa kenal kan sama si Arko? Malah ngelakuin hal yang gak penting. Tapi ini itu bukan hal yang gak penting, mah. Di tempat ngaji itu aku diajarin hal banyak tentang agama yang selama ini aku gak pernah tahu. Kamu pikir masa depan kamu itu gak penting? Gara-gara kamu ngaji, kamu gak bisa kenalan sama Arko. Anak kita mau pakai jilbab. Jen, kenapa kamu pakaian seperti ini? Irma, kamu pikir dengan pengajian itu kamu penting, hah? Dengan kamu pakai seperti ini, kamu penting? Yang penting itu sekarang, gimana caranya kamu cantik biar si Arko jatuh cinta sama kamu, ngerti kamu? Maksud mama apa? Kamu itu harusnya nikah sama si Arko. Biar kita tambah kaya. Biar semua proyek-proyek bisa dilancarkan sama Arko. Ngerti kamu? Ma, siapapun itu gak akan bisa bantuin kita. Cuman Allah yang bisa bantu kita, Ma. Ki Blarang ataupun Pak Hamid gak akan bisa bantu apa-apa. Bagus kamu. Baru sekali kamu pergi ke pengajian, kamu udah berani nyeramahin mama. Mama mau ngapain, Ma? Buka jilbab kamu. Atau mama yang paksa buat buka jilbab kamu. Maaf. Aku harus pakai jilbab apa?
mikir, Mak. Bisa nggak sih kamu berhenti nangisnya? Sebentar lagi keluarga Hamid akan datang ke sini. Cepet, cuci muka kamu. Nih. Kamu pakai baju ini. Dengan baju ini, Mama yakin kamu bakalan cantik. Irma gak mau pakai baju itu, Ma. Irma, kamu tahu kan akibatnya kalau kamu berani ngelawan Mama, ha? Ma. Iya, Pa. Sebetulnya ada orang di luar, Ma. Mungkin keluarga kamu sudah datang, Ma. Iya, Pa. Kamu pakai baju. Jangan sampai mereka buka. Ya Allah, lindungilah aku. Hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk hamba-Mu, ya Allah. Cantik sekali ya, Pak. Iya, berjilbab lagi. Cantik, cantik sekali. Cantik kan, Ko? Ko? Ko diam? Iya, Pak. Jeng, Arko ini pengen sekali punya istri yang berjilbab. Di Amerika, dia sudah bosan ya cewek-cewek seksi. Irma kok diam di situ aja? Sini sayang. Husni dan Bu Ratih adalah orang-orang hebat. Kalian berhasil mendidik anak kalian menjadi anak yang soleha. Kami turut bangga, bangga sekali. Irma. Mama.
Mama bangga sama kamu, Nak. Fauzi. Ada pula orang yang sehat menjadi sakit. Dan sakitnya itu gak sembuh-sembuh. Dia itu udah berobat kemana-mana. Jadi bagi siapa yang memperkenankan doa bagi orang-orang yang menderita, maka Allah telah berjanji memberi kemudahan pada mereka yang sedang kesusahan. Itu pun bagi orang-orang yang sabar dan percaya kepada Allah. Kita ini tidak boleh meminta kepada selain Allah. Misalnya, meminta kekayaan atau jabatan yang tinggi kepada jin atau setan. Itu syirik hukumnya. Dilarang oleh Allah. Maka dari itu, kita hanya bisa berlindung kepada Pagi, sayang. Anak mama pagi ini kok cantik banget pakai baju itu ya? Thank you, Ma. Oh iya, sayang. Baju itu yang papa beli di Singapura minggu kemarin. Iya kan? Iya. Oh iya, Pa. Kemarin jadi ketemu sama Ibu Lara. Jadi dong, Ma, pasti. Ki Belarang itu siapa, Ma? Ki Belarang itu orang pintar yang bisa bantu kita. Dengan kesaktian dia, papa yakin proyek yang miliaran ini bisa berjalan dengan baik. Iya kan, Ma? Hmm?